Wow, memang memang surga makanan ini guys ya. Selain surga makanan, Malaysia juga punya hal unik ini. Ya Allah, ternyata. Oh, dan orang pun ramai berdatangan guys ya. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan memang ya pertama di Malaysia guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral di Malaysia. Ini kiriman daripada teman-teman sekalian di Instagram ya guys ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Nah, masih banyak juga yang belum saya baca dan belum saya react. Jadi mohon maaf teman-teman. Nah, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral yang menurut saya itu unik lah ya, hanya ada satu-satunya di Malaysia guys ya, karena ini pencetus awalnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Wow, roti canai terbang. Wedeh, bisa gitu bang. Waduh, wow, bisa gitu guys. Tuh, nggak sobek loh. Sedapnya, ada keju kat dalam. Okey. Oh, dia bentuk dia segitiga. Oh my god, nasi lemak juga terbukti ya wey. Sedap betul. Wow, ya Allah, waduh, ini kak Melaka. Melaka guys ya. Oh my god, keren banget guys ya. Kita bisa menikmati apa namanya itu, pertunjukan daripada roti terbang Kampung 6 Melaka guys ya. Oh my god. Jadi kalau kita ke sana bukan hanya makan saja tapi juga menikmati atraksinya. Wow, keren banget guys. Oke. Wow. Semua orang tengok, semua orang record. Nah itu gak sobek gitu loh guys. Waduh, lihai betul labangnya. Wow, waduh, cepat. Jatuhlah.
Okay. Jangan lupa guys, Project Solo semua subscribe. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Project Solo hari ini. Okay. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan sekarang ni Project Solo dah sekarang ni berada di Bacang Melaka, di mana di dalam kawasan Bandaraya Melaka, di mana hari ini Project Solo nak bawa korang satu tempat yang cukup istimewa lah. Aha. Di mana sekarang ni berada di hadapan restoran roti terbang Mizan, jadi Project Solo akan bawa korang tengok aksi-aksi roti terbang dekat dalam, macam mana dia punya terbang macam mana. Dan kita akan ke dalam, kita akan jumpa bos dia, tengok dia bawa masa. Jom ikut Project Solo. Weh, dah habis semua dah tu, sedap ya. Wow, dah mulai dah, dah mulai dah. Bisa gitu ya guys ya, ini udah ahlinya ahli itu ya guys ya. Kalau kita tengok macam ini ya, kita aja tebas aja itu susah. Oke. Okay. Assalamualaikum bang. Hello. Saya Project Solo, daripada channel Project Solo lah. Jadi saya ada tengok abang punya restoran ni dengan viral roti terbang yang itu kan. Jadi saya berminat lah nak tahu lebih lanjut lah pasal abang punya bisnes ni kan, macam mana kan. So boleh kenalkan nama abang dulu? Okay, nama saya Mizan Mak Syed, saya owner roti terbang sini. Okay, kami operasi daripada daripada Isnin sampai Sabtu. Ahad kami cuti. Waktu kami operasi pukul 6 sampai pukul 2.30 pagi. Okay, kita ada menu spesial kat sini. Kita ada asam pedas telur ikan, ada pari, tenggiri, kembung, tetel. Okay, roti yang paling top kat sini adalah roti Jepun. Roti Jepun tu dia berbentuk tiga segi. Dalam dia ada telur, susu, pelantar, cheese. Memang dia paling top kat sini, harga dia RM6. Kalau nak tambah cheese mozzarella pun boleh, kita akan bagi 70 gram lah. Jadi kita akan kira RM7. RM1 setiap RM10. RM1 setiap 10 gram. Okay, yang kedua menu kami yang paling hot sini nasi lemak. Air rendang, nasi lemak sama sotong. Paling hot kat sini. Dan ada kita ada mutabak cheese, mozzarella, ada roti sarang, dan kita pun ada masakan panas lah, macam goreng-goreng, nasi goreng itu je. Oh. Mantap kali. Weh. Unik banget ya guys ya, sebuah hal yang jarang dijumpai di mana-mana gitu ya guys ya. Hanya di Malaysia kita dapat pemandangan seperti ini. Oh, jatuh. Okay, waktu kalau nak datang nak tengok show, kita punya show satu hari hanya dua kali. Okay. Sehari dua kali? Sehari dua kali. Okay, pukul 9 sekali dengan pukul 10 sekali. Okay, sekiranya hujan, walaupun hujan tu hujan gerimis, kita tak boleh bikin. Sebab apa? Jalan licin. Takut kita terbolik. Tergelincir. Sebab apa? Dah ada pengalaman. Okay, kalau angin terlalu kuat pun kita tak akan bikin macam tu. Dia efek juga eh? Efek, mengganggu pergerakan. Yang tadi kan ada ganggu pergerakan sikit tadi. Tapi menarik saya tengok tu kan. Berapa yang pekerja abang yang expert? Dia buat aspek ni ada dua orang yang boleh buat, saya dengan yang tadi satu orang tadi tu lah. Yang lain ada yang tengah belajar lagi. Dia orang tengok kemahuan dia orang. Begini tak boleh paksa. Tapi dia punya mentor dia. Abang. Alhamdulillah abang. Okay. Terbang ni memang saya buat daripada umur saya 14 tahun. 14 tahun. Oh, saya yang mencipta roti terbang ni. Okay. Dalam mesej saya yang mencipta roti terbang ni. Sampai tahun 2008, setelah masuk majalah 3. Saya masuk majalah 3 masa tu, baru roti terbang ni satu Malaysia boom. Sebelum ni orang tak tahu. Baru meluas. Dah jadi trend sekarang. Budak-budak banyak dah belajar. Okey, usaha saya tak sia-sia lah selama ni. Jadi abang buka setiap hari ya? Setiap hari. Hari Ahad saja saya tutup. Hari Ahad. Tapi public holiday memang saya buka. Hari Ahad kan dia cakap
ataupun abang ikut kerja. Oh, dah macam macam tu. Kadang-kadang budak-budak ni dia nak ahad cuti. Kadang-kadang ahad ni satu tak, contoh bos yang terbaik. Alhamdulillah, insyaAllah dia faham, memahami betul perasaan ya. Kerja macam mana kan, lagi ahad nak pergi dating apa. Betul bang. Kadang-kadang buat ahad banyak dorang ada program, jadi dia tak ada kerja. Jadi hari lain dorang memang ada. Setahu saya ni, yang saya puji, dorang ni dah ikut saya lama. Jadi dorang demam ke apa ke, dorang tetap datang kerja. Walaupun kita panggil dorang cuti, dorang tetap nak datang kerja. Macam tu, saya cuti, baru dorang cuti. Weh, mantap. Ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Ya, ya, ya. Macam mana roti terbang tu, bila kita dah buat show, roti tu kita akan buang. Kita akan buang. Berarti customer semua boleh nampak benda tu saya akan buang. Jadi tujuan dia untuk show je lah. Show sahaja, semata-mata show sahaja. Itulah dia ya, cerita sebuah sedikit dengan bos roti terbang Mizan nama, ya. Dekat kawasan Bacang. Bacang Melaka ya. Kepunang. Kita datang kalau nak ke sini juga boleh Google je atau Waze roti terbang Mizan Kepunang. Insya-Allah sampai. Tadi saya pun Melaka. Tadi saya pun Google roti terbang Mizan, terus dia datang. Oh. Terus dia hantar ke sini kan. Tak ada masalah. Dalam Melaka, senang nak cari. Kalau search Google roti terbang memang dia akan tukar sini dulu. Wah, ternyata seperti itu ya guys ya. Ya, roti terbang Mizan Kampung 6 viral guys. Dan ya unik ya guys ya, tidak hanya makan, jadi kita bisa menikmati pertunjukan show-nya itu ya guys ya. Dan uniknya lagi, dia itu belajar dari 14 tahun. Berarti dari kecil memang udah hobi seperti itu ya guys ya. Dan akhirnya menjadi usaha yang berkembang sampai sekarang. Dan booming, yaitu meledak gitu ya guys ya. Dan banyak orang rame yang penasaran, pengen tahu, tentunya dengan rasa juga yang sedap, masakan-masakan yang sedap juga. Karena di situ bukan hanya roti saja, tapi ada juga nasi lemak dan nasi-nasi yang lain, lauk pauknya seperti itu ya guys ya. Dan itu wah enak banget nih kayaknya nih guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Project Solo guys ya. Linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tengok langsung video fullnya. Video menarik lainnya juga ada di sana. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.